Kawasan rehat dan rawat R&R Macap arah utara di Lebuh Raya Plus menjadi kawasan rehat dan rawat pertama negara yang menggunakan tenaga solar fotovolta. Dengan kos pembangunan RM700,000, ia adalah teknologi tenaga alternatif bagi memperluaskan teknologi hijau dalam usaha memulihara alam sekitar. Menteri Kerja Raya Baru Bian memuji pelan Hala Tuju Hijau Plus ini dan menggalakkan syarikat-syarikat konsesi Lebuh Raya yang lain agar mengambil inisiatif yang sama. Setiap ini kita tidak mewajibkan tetapi kita menggalakkan dan sekiranya konsesioner yang lain faham dan mengerti dan terbukti dia memberi satu result yang positif. So kita memulakan menggalakkan mereka dulu ya. Selain daripada itu, bukan hanya di kawasan R&R yang ini akan dilaksanakan, tetapi dari segi kerjaan sekarang ini pun telah diputuskan dan tidak lama lagi kita akan mendengar pengisytiharan dari MISTEC soon. Karena ada beberapa bangunan yang telah dipilih untuk tujuan bersama juga. With the same purpose, di mana teknologi hijau ini akan dibangunkan, diletakkan atas bangunan-bangunannya. Beliau berkata demikian pada sidang media Majlis Perasmian Sistem Solar Fotovolta Pertama di R&R Macap Batu Pahat, Johor. Teknologi solar fotovolta ini direka dengan kapasiti 182 kilowatt peak telah beroperasi di R&R Macap sejak Oktober tahun lalu. Teknologi solar fotovolta ini direka dengan kapasiti 182 kilowatt telah beroperasi di R&R Macap sejak Oktober tahun lalu. Sejak digunakan, ia berjaya membantu PLUS membuat penjimatan penggunaan tenaga elektrik sebanyak 51% pada waktu siang. Ia juga menyumbang kepada pengurangan pelepasan gas karbon dioksida sebanyak 77 metric ton sejak diperkenalkan. Sementara itu, pengarah urusan PLUS, Dato' Azman Ismail berkata, PLUS dalam tempoh 5 tahun akan memperluaskan sistem fotovolta ini di 10 R&R utara selatan miliknya. Perancangan kami ada dalam 2 tahun tu kami akan buat lagi 10 lagi lokasi. Kita buat step by step. Ya, eventually akan cover the whole 24. Tapi kita buat dalam 5 tahun kita buat lagi 10. Kita tengok keberkesanan yang daripada 10 dulu sebelum kita buat the next step. Antara lokasi baru yang dipasang sistem solar fotovolta ini ialah restoran Jejantas, Sungai Buloh dan Air Kroh.